Assalamualaikum dan hai, saya Nisa untuk Amans dan ini adalah Google Glass. Terlebih dahulu, semestinya ramai yang tertanya-tanya berkenaan dengan apakah itu Google Glass. Google Glass merupakan salah satu peranti boleh pakai yang mana lebih kepada sebuah kacamata pintar. Glass masih dalam peringkat pembangunan oleh Google dan dijangka akan dikomersialkan kepada umum menjelang tahun 2014 kelak. Secara fizikalnya, Google Glass merupakan sebuah bingkai dan dilengkapi sebuah skrin kecil. Pada bahagian tepi bingkai ini hadir dengan sebuah touchpad untuk memudahkan kawalan menu, aplikasi dan beberapa fungsi pada Google Glass ini. Kaca Google ini boleh dilaraskan mengikut kedudukan yang sesuai dan ketika memakainya, ia haruslah diposisikan pada bahagian yang agak tinggi dan bersih untuk pengguna umum bakal membawakan sokongan untuk menyertakan kanta bersesuaian sekiranya pengguna mengalami rabun mata. Pada bahagian atas pula, ia mempunyai sebuah butang fizikal untuk rakaman gambar dan video. Menggunakan Google Glass, pengguna boleh merakamkan gambar dan video menggunakan arahan suara. Tetapi seperti untuk video, ia terhad untuk 10 saat sahaja dan boleh dipanjangkan dengan menggunakan butang fizikal ini. Video yang dirakamkan menggunakan kamera 5MP pada Google Glass ini juga agak baik, membawakan rakaman pada resolusi 720p. Pada bahagian tepi pula terdapat butang untuk bone conduction untuk tujuan mendengar audio dan bunyi dari Google Glass. Bagi kami, kualiti suara dari bone conduction ini dilihat agak lemah. Untuk mengatasinya, pihak Google juga turut menyertakan sebuah earbud khas untuk membuatkan bunyi yang didengar melaluinya lebih jelas berbanding menggunakan bone conduction. Buat masa ini, memandangkan ia masih awal, harganya masih tinggi dan dikhususkan untuk para pembangun sahaja. Bilangan aplikasi untuknya juga masih terhad. Namun, aplikasi utama seperti Facebook, Twitter dan sebagainya telah sedia terdapat pada Google Glass. Untuk menguruskan aplikasi pada Google Glass, pengguna disediakan dengan panel khas pada web My Glass selain sebuah aplikasi Android turut disediakan untuknya. Berdasarkan penggunaan kami untuk beberapa jam ini, ia kelihatan agak kekok pada awalnya tetapi menjadi lebih selesa selepas beberapa ketika. Mungkin ramai yang merasakan ia agak pelik buat masa ini tetapi selepas ia dipasarkan kepada umum dengan lebih meluas, pelbagai potensi yang dijangka akan dibawa olehnya termasuk memudahkan navigasi ketika memandu, memudahkan rakaman gambar pada bila-bila masa, malah untuk beberapa kerja seperti doktor, mereka juga boleh membuat rakaman video mahupun hangout secara langsung ketika membuat pembedahan. Ia juga mungkin boleh diperluaskan kepada ahli olahraga, angkasawan dan pelbagai bidang kerja yang lain sekaligus memberikan gambaran yang lebih dekat berkaitan dengannya. Untuk pengenalan Google Glass secara meluas, beberapa perkara perlu diambil perhatian seperti undang-undang berkaitan penggunaannya dan isu privasi berkaitan dengannya. Mungkin kelak beberapa tempat akan dilarang penggunaannya seperti dalam panggung wayang dan juga imigresi lapangan terbang serta sebagainya. Apapun ini boleh dikatakan sebagai satu permulaan dan mari kita sama-sama nantikan apakah revolusi yang bakal dibawakan oleh pihak Google bersama-sama kacamata pintar mereka, Google Glass. Okay, Glass. Yosh.